Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kali ini kita ke bagian nge-review bangunan yang sedang dibangun oleh tim Tubagus Kencana Arsitek di Pasar Tugu. Pas banget, itu Pasar Tugu tuh. Terus yang belakang tuh ada apa namanya itu tuh? Bukit Randu, Hotel Bukit Randu ya. Alhamdulillah milik Ibu Rahma atau Mbak Rahma ya, dengan Mas Arif. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ada di project Pasar Tugu, renovasi rumah Skandinavian. Kita masih fokus bongkar sana sini. Kalau rehab memang begini gitu. Tolong. Posisi kita naikin 40 lantai. Lantainya 40 cm dari jalan ya. Nah, masuk ke dalam. Udah pada anu bikin ini ya. Ini dibongkar. Pak Alek udah tahu. Nantinya dibongkar. Itu udah granat pasang balik semua. Oh, udah balik semua. Iya, udah mengampar. Oh. Minggu ini ngampar ya, Mbah ya? Oke. Okay. Oh, minggu ini bisa ngecor. Ini yang dicor nih. Yang dicor. Ini kamar apa, Pak? Ini ruang makan, Mas. Oh, di atas rumah. Oh, yang di atas mah ruang jemur. Di atas ruang jemur. Oh, ini ruang makan. Di sini ruang kitchen set ya. Terus kamar mandi, area tangga. Itu ya, tangga sebelah sana. Tangga sebelah sana, Mas. Ini ruang makan nih, Mas. Ini ke samping nih, pintu lipat. Area samping sini pintu lipat. Hah? Kaca betul, Mas. Kusennya merebo semua. Merebo, Mas. Itu sampai hari ini proses persiapan untuk mencor lantai 2. Sekarang aku pasang-pasang scaffolding, begisting, besok mungkin sudah mulai ngampar besi. Minggu ini kita targetkan mencor lantai 2, terus nanti bisa fokus untuk naikin ke batak ke lantai 2. Oke, hari ini sih udah mulai persiapan pengecoran lantai 2 ya. Ngampar besok, balok-balok udah. Kurang lebih ini masih 2-3 bulanan lagi lah untuk pengerjaan rumah ini. Kalau rehab memang beda penanganannya dengan pembangunan rumah baru. Oke, okay. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita punya kesempatan lihat salah satu proyek Tubagus Kencana Arsitek di Bantar Lampung, tepatnya di Pasar Tugu. Itu pasarnya tuh. Pasar. Rumah. Ya. Rumah Mbak Rahma. Konsepnya kita buat Skandinavian, renovasi rumah lama sebenarnya sih. Garasi masuk untuk dua mobil, motor bisa ke samping.
taman, teras, dan ruang tamu dan ruang keluarga jadi satu. Ini baru ngetes ya? Iya, ini baru cor teras ya. Yuk kita masuk yuk. Nah, ini posisi ruang tamu, ruang keluarga jadi satu. Plong, adem sih calonnya nih. Nah, ini posisi kamar tidur utama sebelah sini. Kamar tidur satunya sebelah sini. Kamar tidur utama tuh kita punya kamar mandi di dalam. Oke. Okay. Yuk kita masuk yuk. Nah, area tangganya juga luas ini, Mas. Luas. Nah, posisi kita ini posisi kita di lantai 2. Sudah ngedak, pasang-pasang bata juga sudah. Tiang-tiang juga sudah kita kasih besi. Posisi balkon itu di sini, Mas. Sini ruang cuci jemur, ke depan bisa jadi ruang keluarga, dan sebelah sana itu kamar mandi, Mas. Nah. Itu mesti ada di atas kotak. Ya, ini nih. Nah itu Hotel Bukit Randu tuh di situ tuh. Alhamdulillah sih progres sekarang sudah kurang lebih ya di angka 40 sekian persen lah. Ini kalau sudah masang bata, ngatep, udah tuh tinggal beres-beres aja. Oke, teman-teman, untuk nge-review rumah Skandinavia di Pasar Tugu cukup sampai di sini. Insya Allah nanti lain waktu kita review lagi, dan jangan lupa lihat juga review-review rumah-rumah lainnya di proyek Tugu Bagus Kencana Arsitek. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun kita mengalami tapi